Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengklaim memahami persoalan Jakarta. Pramono memastikan dirinya bersama bakal calon wakil gubernur Rano Karno siap untuk membangun Jakarta. Apalagi dirinya sudah sekitar 10 tahun membantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Mantan Sekjen PDIP ini enggan mengungkapkan program prioritasnya bersama Rano. Namun, Pramono mempersilakan semua pihak yang ingin membantu dirinya bersama Rano memenangkan Pilkada Jakarta. Sementara itu, Rano Karno menilai bahwa keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menunjuk Pramono Anung sudah tepat untuk membenahi masalah di Jakarta. Pramono mengatakan bahwa sejak pagi tadi dia sudah melakukan kegiatan mulai dari bersepeda sejauh 70 km hingga finish di Warung Sido di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pramono Anung mengaku bakal mengunjungi sekitar 9 titik pada hari ini. Namun dia belum merinci masing-masing lokasi yang akan dia kunjungi. Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang akan kami lakukan. Jadi mengenai itu kami sudah siap. Karena saya ini selama bertahun berpuluh-puluh tahun, bahkan sebagai sekretaris kabinet saja 10 tahun. Urusan Jakarta saya terus terang di luar kepala, karena memang persiapan untuk itu ada. Prioritas mungkin apa gitu Pak untuk apa? Ya nanti kalau disampaikan sekarang ditiru. Tapi banyak prioritas dan saya juga kaget komunitas, asosiasi dan organisasi-organisasi di Jakarta ini banyak sekali yang memberikan masukan, mau membantu. Bahkan saya juga kaget ada komunitas melamun. Ya udah, semuanya kita terima. Mas, ya. Tadi 9 titik tadi sekalian untuk membelanja masalah gitu ya Pak tadi ya. Bukan hanya belanja masalah, belanja menghilangkan masalah yang tidak bermasalah. Oke, okay, teman-teman, Mas Pak. Ya. Kan sudah saya sampaikan berkali-kali mengenai apa yang kami lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.